Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang nonton videoku ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, di videoku kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat serba-serbi kedatangan Presiden Jokowi ke PLTSA Benowo untuk meresmikan PLTSA, yaitu pabrik pengolahan sampah menjadi listrik. Jadi kalau kalian penasaran, tonton terus video ini, jangan pakai di skip-skip. Jadi pemirsa, sekarang ini aku mau mengajak kalian untuk melihat situasi di PLTSA Benowo kira-kira seperti apa ya menjelang kedatangan Presiden Jokowi. Dan kalian bisa lihat ya, ini area GBT sudah banyak sekali mobil dari tentara, dari kepolisian dan lain sebagainya. Ini juga untuk pengamanan karena kedatangan Presiden ya pemirsa, jadi harus benar-benar safety, harus aman sesuai dengan protokoler yang diberlakukan. Oh ya, yang kalian lihat ini adalah jalan paving yang menuju ke TPA Benowo. Jalanan ini sudah nggak diblok lagi pemirsa, mungkin karena mau kedatangan Presiden katanya mau lewat jalan ini sih. Jadi ya kita lihat aja ya nanti update-nya gimana, beneran lewat jalan sini apa enggak. Jadi ikutin terus video ini, jangan pakai di skip. Jadi pemirsa, ini adalah pagi hari sekitaran mungkin ya jam 9 atau jam 10-an lah. Aku lupa ini pas ngambil gambarnya jam berapaan. Yang jelas ini di bawah jam 12 ya pemirsa, dan situasinya seperti ini. Tampak bersih sekali jalan ini dan lancar-lancar aja, mungkin karena harus disterilkan ya pemirsa. Jadi seperti ini situasinya hari ini. Oh ya, penjagaan sangat ketat pemirsa. Jadi arah masuk ke sini terus arah keluar juga dijaga polisi. Nanti kalian bisa lihat ya, banyak sekali polisi-polisi yang berada di sekitaran tempat ini. Nah pemirsa, sekarang aku mau mengarah ke arah timur untuk menuju ke PLTSA. Jalannya seperti ini pemirsa, lengang karena ya memang disterilkan pemirsa. Dan kalian bisa lihat sebelah kiri aku ini banyak sekali polisi-polisi yang duduk-duduk di situ. Nah pemirsa, situasi jalannya seperti ini, kalian bisa lihat tampak bersih karena kemarin sudah dibersihkan ya pemirsa. Pemirsa, PLTSA Benowo ini atau disebut pembangkit listrik tenaga sampah ini beroperasi di Benowo, Surabaya ya, memiliki kemampuan mengolah sampah 1000 ton per hari pemirsa, dan dapat menghasilkan listrik 12 MW. Jadi sampah yang berada di TPA Benowo nanti akan diolah di PLTSA ini dan dijadikan listrik. Dan ini pertama kali di Indonesia, di Surabaya tepatnya. Dan pemirsa, tujuan dari Bapak Presiden Jokowi ke tempat ini ya untuk meresmikan PLTSA Benowo ini sebagai salah satu sumber listrik yang berasal dari sampah. Dan ini pertama kali dan diharapkan menjadi contoh atau bisa diteruskan di daerah-daerah lain begitu pemirsa. Jadi Surabaya memulai lebih dulu. Dan pemirsa, yang kalian lihat ini adalah PLTSA Benowo. Tampak ramai sekali di sini, banyak sekali polisi yang berjaga dan keamanannya ketat pemirsa. Ini adalah area ring 1 untuk kedatangan Presiden Jokowi nanti. Jadi seperti ini tempatnya. Oh ya, di sebelah selatanku tadi, sebelah kiri adalah Stadion Gelora Bung Tomo. Kalian bisa lihat tadi emang letaknya itu berdekatan pemirsa, antara PLTSA terus Stadion Gelora Bung Tomo dan TPA ini memang berdekatan dan ya saling mendukung lah tempat ini. Dan perjalanan seperti ini pemirsa, ini arah balik aku mau ke jalan paving tadi, aku mau masuk ke GBT lagi. Jadi ikutin terus perjalananku. Dan pemirsa seperti ini ya, ini di depan aku sudah jalan paving yang menuju ke GBT. Ini dari arah TPA ya, dan aku sudah lama tidak melewati jalan ini. Jadi kalau kalian juga penasaran seperti apa view jalan ini sekarang ya, seperti ini, tonton aja. Ini seperti, nah bisa kalian lihat itu Stadion Gelora Bung Tomo, tampak cantik sekali ya pemirsa dari kejauhan sini. Dan oh ya, jalan pavingnya juga warna-warni kayak gini, jadi
menambah keindahan situasi dan suasana di tempat ini. Dan dari kejauhan kalian bisa lihat itu tiga lapangan A, B dan juga C dengan lampu-lampunya. Wah, seperti itu pemirsa. Ini sudah standar FIFA. Stadion ini sudah standar internasional ya pemirsa. Jadi bagus banget. Dan pemirsa, tampak ini masih ada pengerjaan jalan ya, karena progres renovasi Stadion Gelora Bung Tomo ini masih belum full selesai 100%, jadi masih berlanjut pemirsa. Jadi pengerjaan ini masih terus dan terus. Nanti kita akan update lagi dan update lagi. Dan kita lanjut untuk masuk ke dalam stadion, suasananya seperti apa. Nah pemirsa, di depan ini di depan itu jalan yang kemarin masih belum diaspal, sekarang sudah diaspal pemirsa. Nah seperti ini bagus. Dan sampai ke lobi itu sudah diaspal. Oh ya, atapnya bisa kalian lihat itu sudah selesai ya pemirsa. Kemarin masih belum diselesaikan, sekarang sudah selesai semuanya. Dan seperti ini kalian lihat banyak sekali mobil-mobil dari kepolisian dan juga tentara di sini. Dan pemirsa, seperti inilah suasana yang aku ambil dari atas. Nah, semakin banyak dan semakin banyak mobil-mobil dari kepolisian dan tentara ya. Ini untuk keamanan presiden ke TPA Benowo, bukan TPA, PLTSA Benowo, untuk meresmikan tempat itu pemirsa. Dan pemirsa, bisa kalian lihat ini adalah suasana di tiga lapangan A, B dan juga C. Seperti ini kondisi hari ini. Dan kalau bisa lihat, ini adalah PLTSA yang aku maksud. Nah, bangunan ini Presiden Jokowi mengunjungi tempat itu pemirsa untuk meresmikannya. Dan sekarang ini udah sore ya pemirsa. Presiden sudah mulai datang dan aku mau melihat ke sana. Cuman aku mungkin nggak bisa secara dekat ya untuk ke sana. Dan kalau bisa lihat ini kondisinya tempat ini sudah beda ya dengan yang tadi. Mobilnya semakin banyak sekali. Aku nggak ngerti nih mobil dari mana saja. Nah, polisi sudah mulai ketat pemirsa pemeriksaannya. Nah, suasananya seperti ini. Banyak sekali kepolisian yang berjaga-jaga ya pemirsa untuk mengamankan tempat ini. Jadi pemirsa, Presiden Jokowi bakal lewat jalan ini katanya. Nah, seperti yang kalian lihat ini, banyak sekali mobil-mobil. Mobil-mobil dari, gak ngerti aku. Dari kepolisian, dari tentara, dari TNI, semuanya ngumpul jadi satu. Kapolres, Kapolda, semua ada di sini. Banyak banget pemirsa. Oh ya pemirsa, jangan lupa ya untuk komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana serba-serbi atau suasana kedatangan Presiden Jokowi ke area PLTSA Benowo ini, sekaligus area GBT dan juga TPA pemirsa. Jadi seperti ini suasananya pas kedatangan Presiden Jokowi. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe. Oh ya, terima kasih ya buat yang sudah nonton video ini.